seperti ini ya, seperti ini di sini, sini, ini, yes, pokoknya seperti inilah. Anda screenshot atau Anda foto, setelah itu baru Anda keluar ini seperti. Halo, selamat berjumpa kembali di channel saya tentunya, yakni Gatsung MG. Udah lama ya kita nggak bikin konten yang bertopik MCB ya, karena banyak sekali ya teman-teman yang meminta konten yang inilah, ini itulah. Jadi kita ngikutin yang komentar-komentar yang ada di kolom komentar itu. Jadi kita ngelantur kemana-mana teman-teman ya. Di kali ini kita akan praktek ya, bongkar pasang atau daur ulang ya. Maksudnya daur ulang itu juga kalau MCB yang amburadul ini bisa kita tata kembali isinya ya. Paling tidak ini ilmu berbagi cara memasang aksesoris yang ada di dalam MCB itu. Ini kita akan coba buka dan kita keluarin semua ya, dan kita tata ulang. Jadi biar teman-teman mengerti isi MCB itu apa sih, kok hanya itu-itu saja ya. Oke, kita mulai saja. Ini yang sudah kita buka ini ya. Oh ya teman-teman, banyak sekali ya yang komen, bang itu kalau udah dibuka rapi enggak ya? Ya pasti rapi lah, tinggal kitanya mau rapi enggaknya itu ya. Ini kan kita bukanya kan di dalam, enggak ada luka sama sekali. Coba nih kita lihat nih tuh, ini posisi masih tertata rapi ya teman-teman. Jadi ini cara memasang MCB yang sudah kita keluarin semua, kita pasang kembali gitu ya. Ya sekalian sambil belajar teman-teman. Baik, bagaimana sih caranya? Caranya gampang sekali. Anda foto terlebih dahulu ya teman-teman. Anda foto atau Anda video seperti saya ini ya. Setelah Anda video, kemana arahnya semua itu ya, posisi-posisinya ya, seperti ini di sini, seperti ini di sini, seperti ini ya, seperti ini di sini, sini, ini, yes, pokoknya seperti inilah. Anda screenshot atau Anda foto, setelah itu baru Anda keluar ini seperti ini. Nah, ini amburadul semua teman-teman ya, seperti itu. Apakah bisa dibalikin kembali? Bisa saja, karena tadi sudah difoto. Jadi seperti itu teman-teman ya. Baik, kita akan rakit ulang supaya teman-teman nggak bingung. Oke, memang sedikit lama teman-teman ya. Jadi video ini sedikit lama karena ini aksesorisnya ini kecil-kecil teman-teman. Thank you.